bukan Anies Baswedan yang begitu. Jelas Islamnya Arab lagi kan. Gak mungkin enggak lah. Kader saya di HMI 4 tahun 8 bulan jadi gubernur, mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Ada PSI alasan, oke lah perda susah, pergub dong. Pergub siapa yang mau dihalami, mau dilawan? Gak ada, dia sendiri pergub. Tapi sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan lagi. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi ke lubang yang sama yang keledai saja tidak mau. Kok kita lebih rendah dari keledai? Saya tidak mau mendiskreditkan orang dan tidak ada kesan ambisius. Saya mau enggak ada. Kalau misalnya memang Anies betul mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan sama Jokowi, saya jadi pendukung dia. Saya pendukung. Tapi dia enggak lakukan itu. Malah terus main lobby-lobby aja. Pencitraan dan seterusnya. Tidak ada. Banjir tetap banjir, macet tetap macet. Kriminalitas Jakarta, Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. 4 jam sekali. Sendiri juga mengenal beliau waktu di Pilkada DKI. Kebetulan saya juga timnya beliau di DKI dulu. Nah, kalau menurut kami yang kemarin bagian dari beliau, ada satu hal kekurangan beliau, melupakan jasa orang. Setelah menang, kami kebetulan kita bergerak memenangkan Anies itu kemarin di DKI atas nama Minang. Itu relawan Dunsana Anies Sandi. Kebetulan saya dimasukin sebagai salah satu dewan pakar. Setelah menang kita nggak pernah lagi komunikasi, dan bahkan audiensi pemuda Minang aja tidak ditanggapi beliau gitu. Dan saya mau jujur ya, karena kita hidup di DKI sebagai aktivis di lapangan, kalau dibandingkan prestasi saya melihat lebih bagus apa Ahok. Contoh kecil ya, karena kita orang Minang banyak di pasar. Zaman Pak Ahok kita kalau ke Tanah Abang itu nggak ada macet. Begitu berubah Pak Anies, macet.